Guys, salam Depo, nggak pernah withdraw ya guys ya. Kali ini kita akan mencoba membahas ARPA nih guys. Waduh, sampai sejauh mana ARPA ini bakalan ngepam ya guys ya, karena launching gitu di Coinbase. Waduh, mohon maaf nih guys, suara masih agak serak ya, karena ya biasa lah, mobilitas tinggi ini batuk ya guys ya. Waduh, kita bisa ganti ke time frame monthly aja guys ya. Tadi sih sudah sempat membentuk new all time high di sekitar 0,19 dolar ya guys ya, dan sekarang posisi ada di 0,17 gitu. Kalau dilihat polanya ya guys ya, ini jujur aja guys ya, buat kalian-kalian yang mau masuk itu, kalau kalian ini mending nggak usah ya guys ya, atau bisa dibilang sabar. Kalau kita lihat track recordnya kayak gini guys ya, sudah bisa hampir dipastikan dia bakalan koreksi ya guys ya, hampir bisa dipastikan gitu. Tapi belum pasti, hampir, karena yang namanya analisa ya boleh sama boleh beda ya guys ya. Kalau menurut Anies ini polanya sama guys, ini namanya pola pohon berirama ya guys ya. Waduh, agak-agak belum pernah dengar, karena ini langsung diambil dari teori bule-bule yang ada di Kanada ya guys ya. Waduh, bang, batas amannya gimana nih bang kalau misalnya mau join gitu bang? Waduh, kalau kata aneh ya guys ya, mungkin di sekitaran 0,06. Ini yang amannya ya guys ya, yang benar-benar super aman buat para orang-orang yang istilahnya itu dananya terbatas ya guys ya, kalau misalnya mau masuk gitu. Kalau yang emang buang udah gak sabar nih, buang mau nyicil, kalau memang buat orang yang tidak sabaran itu bisa nyicil nanti di angka 0,1 dolar ya guys ya. Potensinya sendiri ini mirip-mirip ya guys ya, bisa Ani bilang sih bakalan pumpnya itu nanti mentok itu bisa sampai 0,3 sampai 0,4 dolar nih ya guys ya. Ini adalah potensi terbaik daripada ARPA ini sendiri. Kalau ini adalah pit stop dimana kalau inti-inti misalnya mau masuk gitu. Kalau buat yang nggak sabaran bisa ntar masuk di 0,1, kalau yang buat dana terbatas 0,06, atau mungkin kalau yang orang yang jiwanya petarung bisa nyicil ya guys ya, karena aneh yakin sih di targetnya, target terdekat yang bisa dibilang ya 0,3 sampai 0,4. Untuk menuju 1 dolar sih mungkin masih butuh waktu ya guys, tapi bakalan, ya bakalan, nggak ada yang tahu ya, mungkin pasti tidak pasti. Oke guys, nah segitu aja analisa Anda tentang ARPA. Oke, salam nggak cuan, nyangkut terus.